Tahu Share screen aku mah. Tahu je Ada suaranya ya. Ya kusia. Ada suara aku enggak, Tenor? Ada. Ini te mau mau share screen tapi bingung ku mah mau dipencet dokumen gitu. <tuh> Bentar ya. Aya muncul teh. Nah, gambar itu aja yang before after. Bukan di layar Gak ada. Gak Nala. ada tuh. Mm -mm. Can apa? Mau no, dibuka naonnya? Aujie teh oh, tempatan. Dokumen. Pilih Ini mah iya Hongkong. Bukan drive atau berarti Ah. Auje, gak bisa. Tulung, tulung. Iya, Ba. Ya. Ini sudah lup-lup. Oh, sama. Oh, yang mana ya? Tante tenor, Cek aku teh oh, aja cobain. Cobain teh kadang ditinggal nah. Terbalik ya. Heeh. Mm -mm. Biasanya, biasanya jam tujuh, ya. Ada nggak nggak ada. nggak ada, ya. Eh, pemanawanya, iya, itu nih? Bisa share kirim nama dengan Abi tuh bisa nggak bagi ke? -E. tolong. Sarua, sarua ce. Iya iya, materi teh. Tak iya. Oh, berarti dokumen ya? Oh, dokumen. Ayat tuh tenur. Tenur ayat tuh. Te. ada adanya gambar coach Omi. Tuh yang before after. Gambar aku nggak ada, Cius. Sekarang tinggal yang before after. Dokumen. Nah, Kadang screen sultan itu, iya foto aku nggak adaan. Barusan ada foto yang before after. Oh, yang sebelahnya lagi gitu iya hmm. Google Atau Drive. Dia lagi mandi, cina. Teh Ome lagi mandi katanya Teh Ome udah dihosin cina. cara bukanya gemah aku tuh bisa. Cara cara buka layarnya. Bagikan terus klik apa? Dokumen, layar, kamera, penanda, gambar dan file, Google Drive apa? tele aku teh tengarti. Di gambar layar aja, aku oh, 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 kirim oh, oh, ini yang kelihatan gambar kocok me aja hmm. yang kelihatan mah dokumen tebisan, eh. hmm. ah kayak Ini ada ini. nggak ada WA. Ayat Ce. Ke masih gambar itu aja. Yang ah. Touch aja. Agak ngerti dah. Ya, tulung, mau aja tulung. Telea tulung ini. Pesertanya <laughs> udah belakil. banyak tuh. Kata Cice. Ada Bunda Lia, bentar Bunda, gaptek gak bisa share screen, Bun. Bunda Cica, <guluh> astagfirullah, oke di Wahid, ya harusnya mah bisa ya, nah. Betul kita lulus satu ini berarti kita tejum teh waktu zaman corona wenya share screen hmm. teh hmm. ah dokumen iya nggak kebuka tapi teh dokumen hmm. apa ditandain dulu entar <tuh> aku tandain dulu di wa nya bisa deh di sematan gitu. Hmm. Ya, Bunda. Uh -uh, lihat aja, oh, tangkapan layar bentar, tuh ya. Gak, gak ada tangkapan layar, adanya layar doang. Rekam aplikasi catatan lainnya. layar berarti atau yang sejenisnya mah di dibagikan terus pilih layar nah udah pilih layar apa Melal mulai merekam atau melakukan transmisi dengan zoom mulai gitu terus mulai merekam ya udah tapi munculnya munculnya gini tuh a ah. Eh, apa? <laughs> Sabar ya, semuanya. Iya, <tid> Coach ini si Ade lagi apa kataku Hari yang Ate, jum. Ini udah dimatiin ininya apa sih? Suaranya eh belum. Belum, kan lagi mau jum. Iya, tadi ada jum oh, oh, ya. Ad oh, ada A. Udah. Terus Ada muncul nggak? Izin kan? Udah, udah. Jadi biru, udah. Terus? Oh, udah ya? Muncul nih. Alhamdulillah. Tapi AUJ, screen apa ininya AUJ. Oh, Tadi ini WA aku. Oh. Ntar, jauh-jauh tinggal ini materinya guys nah cara benernya gimana Auje rasa berantakan gini udah ini teh Auje begini doang bagus ini gambarnya miringkan HP oke okay nggak mau ngikutin. Oh gini ya. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah bisa. Tapi nggak ada muka aku nih, A.U.J. Kumaha. Bisi gitu <laughs> kerudung aku yang soal ya. <laughs> hmm. Ada gambarnya, nggak ada mukanya. Ada uh -oh. mukanya. Ada gambar. Ini ini gambar ya, gambar ini ya. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat datang di edukasi day ketiga. Yeah. Nah malam hari ini, perkenalkan saya Coach Ome. Saya akan menyampaikan edukasi tentang turbo booster ya. Ini adalah VVIP program. Nah apa itu? Nah. Congratulations ya. Selamat buat teman-teman yang e, melanjutkan ke kelas advance ini ya. Nah, di kelas ini akan ada promo kelas lanjutan ya. E, yaitu jika teman-teman memilih paket A, teman-teman akan mendapatkan free botol dengan e, dengan paket yang lebih hemat yang asalnya nilainya satu juta lima ratus tujuh puluh teman-teman cukup membayar hanya satu koma enam puluh ribu saja ya oke okay. nah apakah anda merasa berhasil di kelas advan nah di advan ini berbeda daripada kelas basic ya uh, ini kita akan melakukan weight loss dengan fat loss ya perbedaan weight loss dengan fat loss ya oke okay. nah weight loss itu wah ini bahasa Inggris ya teman-teman weight loss itu hanya turun berat badan tanpa memperhatikan komposisi tubuh tapi kalau fat loss itu adalah program yang fokus pada pembuangan lemak baik lemak di tubuh maupun lemak di perut ya atau visceral fat yang dengan program turun lemak, naik otot dan naik air sehingga hasilnya akan berbeda. Nah ini di sebelah kiri kita ya weight loss itu ya turun berat badan tapi bisa jadi dia akan kekurangan nutrisi ya, kekurangan massa otot, bahkan kekurangan air. Nah, sedangkan dengan fat loss dengan program yang benar kita akan mendapatkan berat badan yang ideal dengan komposisi tubuh yang seimbang sesuai dengan tinggi dan umur kita. Oke, okay, next ya. Nah, ilustrasi sederhana weight loss dan fat loss Nah, kalau weight loss itu, nih, antara lemak dan otot itu berat badan akan mudah naik kembali, ternyata ya. Kalau kita melakukan program, program hanya dengan weight loss. Nah, kemudian kalau fat loss yang kita buang, yaitu lemaknya dengan membentuk otot, dan komposisi tubuh itu akan lebih baik. Nah, terdapat konsep populer yaitu weight loss versus fat loss itu di industri kebugaran. Weight loss menekankan, menekankan pada penurunan bobot berat badan saja. Sedangkan fat loss adalah untuk penurunan lemak yang belum tentu disertai dengan penurunan berat badan. Ya. Nah lanjut lagi. Apakah akan turun terus? Nah ya. Tubuh kita itu pintar ya, survival atau bertahan. Weight loss itu terdiri nah kita akan biasa melakukan diet kalori turun rendah kalori dengan aktivitas yang tinggi sedangkan weight manage weight game ya weight management yaitu eh, terdiri dari metabolisme hangar ha hormon lapar dan fitness gitu ya untuk menyeimbangkan metabolisme hunger hormon dan fullness hormones gitu next lagi nah Bebek kita pasti stuck ya. Saat melakukan program, ada waktunya bebek kita akan tetap di angka timbangan tertentu. Nah, ini namanya metabolic adaption, atau badan kita lagi melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian saat program ya, jangan khawatir gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh sarapan. Uh, dengan dua kali dua scope set, makan malam juga dengan dua scope dan makan siang dengan meal plan. Ya, meal plan yang sudah kita uh, berikan kepada teman-teman. Ya, misalnya paginya 10 gram, siang 42 gram, malam 10 gram, total kalorinya enam koma gram protein. Ya, ini calon satu contoh dari klien weight loss atau uh, pembentukan uh, otot ya. Wah, ini asli betul-betul ya karena bahasa Anaringis teome takut meng menerjemahkannya salah nih ya. Jadi ini uh, versi coach Om ini ya. Jadi weight loss manajemen itu uh, akan memberikan efek jangka panjang yang lebih baik ya. Sedangkan uh, risiko pembentukan uh, ototnya lebih lebih rendah gitu ya resikonya. Benar nggak sih ya Uje? <laughs> Masya Allah ini uh, teorinya nih baru banget ini. Fokus kita pada fat loss dan uh, out penya apa pembentukan otot ya, membuang lemak, membentuk otot gitu maksudnya. Fat loss itu dengan menyeimbangkan kalori, rendah kalori ya, Kemudian olahraga, kemudian makan protein dan kalori yang surplus. Baru kita akan mendapatkan pembentukan otot, gitu ya. Nah, kenapa pembentukan otot? Nah, otot butuh kalori lebih besar. Nah, otot kita tuh butuh kalori lebih besar. Nah, ada yang namanya lemak, ada yang namanya otot organ atau jaringan dengan rank metabolis ya rate metabolis lemak itu 4,5 lain lainnya itu badan kita itu terdiri dari tulang kulit usus dan kelenjar nah ada otot ada hati otak jantung dan ginjal semakin tinggi massa otot sama dengan semakin tinggi BMR kita nah ya gitu Nah, efek latihan kekuatan faktor yang mempengaruhi basal metabolik yaitu komposisi tubuh, usia, bobot badan, tinggi badan, dan jenis kelamin. Ini berbeda nanti, ya. Nah, revisi aktivitas fisik ternyata berpengaruh, masa otot juga berpengaruh, dan usia ternyata, ya, semakin tua makin turun BMR-nya, gitu, ya. Oke. Okay. Rekomposisi tubuh. Rekomposisi tubuh kita itu melupakan proses mengubah komposisi tubuh. Meski berat badan eh, tetap sama ya. Nih, perempuan dan laki-laki dia komposisi tubuh ini berbeda-beda ya. Tidak sama gitu. Meskipun usia sama tapi nanti eh, angka komposisinya akan berbeda. Nah, yang pertama nih sebelah kiri dia lemaknya 42 persen. Yang tengah lemaknya 30 persen. Idealnya dia di 18 persen. Ya. Nah gitu. Lanjut ya. Nah efek rekomposisi. Nah tujuan utamanya hanya untuk kepentingan edukasi. Ya. Nah lanjut lagi. Efek rekomposisi ini juga merupakan prinsip dasar kesehatan. Nah, menurut WHO, arti sehat tidak sekedar bebas penyakit, tetapi komposisi di mana seseorang memiliki keadaan fisik, mental, dan sosial yang sehat secara berkesinambungan. Nah, prinsip dasar kesehatan. Sedangkan berdasarkan Kemenkes Indonesia, pengertian sehat dan bugar menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular atau P2PTM yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu sehat itu adalah keadaan saat keadaan sehat baik secara fisik, mental ya, spiritual maupun sosial yang memungkinkan bagi setiap orang. Nah, untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi itu dinamakan sehat. Maaf ya teman-teman, udah jam malam, Penyesuaian tubuh nih. Oke, okay, ya. Ditandai dengan meleher. <laughs> Oke, okay, ya. Lanjut lagi. Bugar. Apa itu bugar? Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu yang senggang dan siap untuk melakukan kegiatan lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadi sehat dan bugar itu adalah sesuatu yang memang harus kita peroleh. Gak ada alasan habis pulang kerja capek, lelah, gak bisa bergerak, gak bisa apa. Nah itu tandanya badannya tidak sehat dan tidak bugar. ya. Nah mengacu pada penjelasan Kemenkes, maka sehat adalah pondasi untuk memiliki tubuh yang bugar. Nah, kita lihat nih, wah menarik sekali nih ya. Saat kita sakit itu adalah kondisi sakit secara fisik dan mental. Tidak sehat itu adalah kondisi sehat secara fisik tapi sakit secara mental, ya itu termasuk tidak sakit, sehat. Kondisi sehat secara fisik dan mental. Nah, kalau bugar, kondisi sehat dan tidak mudah lelah dalam beraktivitas. Nah, untuk memperoleh tubuh yang bugar dibutuhkan upaya untuk ya, upaya yang berkesinambungan dari pengaturan pola makan, pola istirahat dan pola olahraga. Nah, turbo program. Apa turbo program ya? Turbo program adalah solusi untuk nah syarat mengikuti nah satu ya turbo program ada solusi untuk kita yang ingin buang lemak ya ingin mempertahankan masa otot ingin turun berat badan ya ingin uh, tampil cantik itu nah syarat mengikuti programnya itu dalam tiga hari akan mengkonsumsi meal plan atau rekomposisi program ya kemudian program full nutrisi harus lengkap untuk menghindari kehilangan masa otot dan order melalui akun herbalife pribadi jadi teman-teman uh, ini wajib uh, karena uh, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti turbo program ya Nah alur program di kelas uh, kita ada yang basic 10 hari Advan 14 hari dan Rinroll ya selama 30 hari Nah Turbo Booster-nya ada di mana nih? Ada di kelas Advan ya. Dan hanya dilakukan selama tiga hari. Dan untuk yang PPIP itu program kontinu selama 90 hari. Nah, kenapa turbo adalah program spesial? Nah, karena berlandaskan pada falsafah nutrisi global ya. Kita akan melakukan defisit kalori dengan menyeimbangkan makronutrisi, memenuhi Eh, makanan yang eh, sesuai gitu ya. Kemudian ada meal timing atau eh, time waktu makan dan suplemennya terpenuhi ya, karena tubuh kita terdiri dari nutrisi makro. Tubuh kita ini terdiri dari batu bata yang di dalamnya ada nutrisi makro, nutrisi mikro, fitonutrisi, serat, dan air. Nah, gitu. Nah, lanjut lagi. Eh, ini adalah beberapa contoh ya teman-teman yang menjadi juara di kelas turbo booster, ya syaratnya apa nih? Oke kita perbesar ya. Nah ini testimoni dari Kak Desi, hal, hal positif, tiga hal positif yang dirindukan lebih ringan, perutnya jadi kempes dan gamp, tidak gampang capek. Kemudian tiga hal yang dirindukan di kelas turbo apa saja nih? Nah bisa dilakukan nimbang tiap hari tiap nimbang selalu ke kiri dan cuma minum tapi kenyang terus. Nah, beliau eh uh, setelah di day satu itu bebeknya 61,5, eh uh, lingkar pinggang 84, lingkar pinggul 95, body fat lossnya body fatnya 31,8. Nah, di day 4-nya BB beliau menjadi 59,9. Berarti berapa tuh ya turunnya? Hampir 2 kilo. 2 kilo lebih berarti ya hampir 2 kilo. Nah, kemudian lingkar pinggangnya susut 2 cm, lingkar pinggulnya susut 1 cm. Nah, berarti body fatnya berkurang 0,5%. Ya. Yeah. Nah, gitu. Nah, satu lagi nih. Tiga hal yang dirindukan dari KVV. apa? Mendapat ilmu baru tentang protein, kemudian lebih disiplin, weight loss ada turun killing, dan fatnya turun 1,6 persen, wow luar biasa ya. Nah kelas tubuh booster eh, periode 2024 eh, dari Kak Tuti, Kak Tuti eh, hasilnya turun 2,05 kg, lingkar pinggang susut 3 cm, lingkar pinggang susut 2 cm dan body fatnya turun 2,6, masya Allah luar biasa ya. Nah, ini untuk kaum Adamnya ya. Nah, tuh kaum adanya nih. Ada Pak Selamat, beliau dengan hasil program turun 3,45 kilo. Uh, kemudian uh, susut lingkar pinggangnya 2,5. Lingkar pinggulnya susut 5 cm. Wow, mantap ya. Kemudian body fatnya turun 1,9%. Wow, nah uh, item yang wajib saat kita booster program. Apa saja nih, ya... Eh uh, item wajib booster ini diikuti oleh booster Dunia Slim Challenge, ada Happy Slim Challenge dan kelas dia Smart Coaching Online. Ya. Yeah. Nah, apa saja tadi produknya? Ada yang namanya protein powder dengan manfaatnya yaitu mengandung protein dari soy dan whey sebagai sumber energi. Setiap sendok makan mengandung 5 gram protein, memberi rasa kenyang lebih lama Kemudian, protein sebagai zat pembangun, ya, pembangun masa otot dan meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian membantu membangun masa otot. Ya, nah, ada yang namanya herbal konsentrati. ya, manfaatnya yaitu eh, THC ini mengandung antioksidan dari teh, membuat tubuh lebih berenergi, bebas kalori, dan pengganti minuman berkalori tinggi seperti soda. Ya, jadi buat yang senang yang begitu ganti sama THC. Kemudian ada manfaat dan komposisi dari herbal alu konsentrat. Apa itu? Alu, aloe vera membantu penyerapan mikronutrisi. Nah, menyehatkan kembali pencernaan yang kerap bermasalah. Menenangkan sistem pencernaan yang tidak nyaman karena efek samping dari stres. Kemudian chamomile-nya memberikan efek menenangkan. Bebas kalori, bisa dijadikan pengganti minuman berkalori tinggi seperti soda dan antioksidan dari lemonnya menyegarkan ya. Nah, ada yang namanya mix fiber nih. Setiap takaran saji mengandung 5 gram serat larut air dan serat tak larut air. Kemudian mix fiber ini mendukung kesehatan pencernaan, ya, mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam pencernaan. Kemudian membantu proses buang air besar menjadi lebih teratur dan menjaga kolesterol tetap dalam level normal, ya. Nah, memenuhi kebutuhan omega 3 ya, atau lemak baik. Sumber omega 3-nya ada EPA ya eicosapentaenoic gitu dan DHA asam docosahexenoic. Nah, menjaga kadar kolesterol dan trigliserida dalam batas normal, menjaga kesehatan perkembangan otak dan sistem jantung dan mengandung vitamin E sebagai antioksidan ya. Nah, Nah, apalagi itemnya, nah ada yang namanya nutrition aktif ya. Ini untuk membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Mengandung apa? Lipoacid ya, ekstrak buah delima, kemudian mendukung produksi energi tubuh, antioksidan yang mendukung healthy aging, healthy aging ya atau eh, kesehatan kulit ya. Dan eh, mendukung penyerapan mikronutrisi nah dua jenis lemak itu ada yang lemak di bawah permukaan kulit dan lemak visceral fat ya melihat perjalanan lemak dan visceral fat penyebab perut buncit bisa dibantu dengan yang namanya herbalife Flame dan uh, cellulose ya kita lihat nih Lemak pisah lepat berhubungan dengan kolesterol tinggi, insulin tinggi, trigliserida tinggi, tekanan darah tinggi, dan masalah lain. Kemudian lemak subkutannya berada di bawah lemak subkutan atau lemak yang letaknya tepat di bawah kulit dan otot perut. Ya, berbahaya Ya, jangan merasa semaknya. Nah, manfaat dan komposisi yang namanya selulos. Corn silk itu yang membantu tubuh membuang air yang tidak diperlukan melalui ginjal. Ada akar asparagus menjaga keseimbangan air. Ada sodium, kloride, potasium, kalsium, dan magnesium yang membantu pH tubuh tetap normal. Daun dendol, den, dan yang mengurangi untuk mengurangi kelebihan air dan racun di dalam tubuh. Dan juga terdapat vitamin A dan C dari daun peterseli. Ya, Nah, manfaat dan komposisi natural atau energi guarana instanti. Mengandung guarana dengan kafein yang lebih lembut daripada kopi. Mudah diserap tubuh sehingga mampu meningkatkan stamina dalam waktu tepat. Dalam waktu cepat, meningkatkan energi, meningkatkan kebugaran dan konsentrasi, serta kafeinnya membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Wow, ini teh strong ya. Kemudian antioksidan mendukung healthy aging. Mengandung antioksidan dari teh hijau untuk mendukung healthy aging. Mendukung hidrasi sehat untuk tubuh, zero kalori ya dan tanpa pewarna buatan. Ya, jadi buat yang senang ngopi-ngopi dengan nol kalori ini aman banget ya green tea. Nah, kemudian manfaat yang namanya night work nih. Nightwork yang membantu produksi nitrit oxide ya. Kemudian fungsinya apa? Untuk menjaga pembuluh darah tetap dalam kondisi lentur dan fleksibel, mendukung peredaran darah, fungsi jantung, otak dan organ lainnya tetap sehat. Kemudian mendukung tekanan darah berada dalam level normal. Serta kandungannya ada vitamin C dan E, alpha lipoic acid, sebagai antioksidan, polip asid mendukung kesehatan. Ya, ini favorit eh, baiknya diminum saat mau istirahat. Nah, ada spesial produk nih, kolagen plus powder. Mengandung kolagen ikan terhidrolisis ya, mengandung vitamin C, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, Bioseng tembaga eh, kenzio Q10 setiap sajiannya mengandung 10 gram. 5 gramnya adalah kolagen ikan terhidrolisis. Nah, kolagen, kolagen plus powder ini membantu memelihara kesehatan kulit dengan menyediakan kolagen dari ikan terhidrolisis dan vitamin C yang dibutuhkan untuk pembentukan kolagen. Wah, keren banget nih. Nah, terus ada yang namanya imunoturmeric. Apa ini? Setiap kapsulnya mengandung ekstrak rimpang kurkuma uh, domestika ya tiga uh, sebanyak 3, 336 mg. Kurkuma uh, teh uh, ini kunyit mananya, Ekstrak kunyit dengan partikel ukuran nano. Jadi begitu di, di, di kalau dibuka kapsulnya itu butirannya terlembut banget. Nah, di disolusi yang baik atau pelarutan yang baik. Kemudian membantu memelihara daya tahan tubuh. Oke. Okay. Nah, order produk melalui Herbal Post ya. Cari Herbal Post atau myherbalife.com ada di Play Store atau aplikasi store Anda. Hubungi coach Anda masing-masing untuk dipandu dengan eksklusif cara order online-nya ya. Ingat ya, karena teman-teman, e, untuk setelah jadi member, bisa melakukan order sendiri, ya pribadi bebas gitu, mau beli apa aja. Nah, ini perusahaan Herbalife punya mata uang sendiri, namanya Volume Point, ya. Nilai Volume Point setiap produk itu di seluruh negara sama, ya. Setiap produk mempunyai jumlah Volume Point, digunakan sebagai satuan harga dari produk Herbalife yang berlaku yang sama tuh di seluruh dunia, ya. Makanya paket ACC account Herbalife per member pack tidak ada VP-nya. Jadi HMP yang tas itu nggak ada volumenya ya. Nah, untuk tiga produk ini volume poinnya adalah 59,7 volume poin. Coba ada tamu tuh. Ya. Nah, bagaimana cara ikutnya ya? Nah, jika ingin ikut booster, silakan teman-teman Uh, membeli satu paket ya membeli satu paket pilihannya nih teman-teman mau harga ecer dengan nilai dua juta delapan atau teman-teman ingin mendapatkan hak diskon 25 persen ya dengan senilai dua koma dua nah kalau teman-teman menjadi member akan mendapatkan hemat sebanyak enam ratus empat rupiah Nah, sebentar ya teman-teman ya. Nah, promo. Untuk yang ingin ikut kelas Turbo Booster akan dapat spesial gift ya. Ada hadiahnya. Ikuti turbonya plus gratis satu kelas basic. Produk boosternya plus satu kaleng sek untuk basic Mei 2024. Teman-teman dengan sebanyak 6 produk ini cukup membayar Rp2.670.000. Teman-teman akan mendapatkan produk eksklusif ini. Wah, wow, luar biasa. ya. Yeah. Nah, bagaimana cara ikut kelas PPIP ini? Nah, apa keuntungannya bagi kita? Nah, ada yang namanya premium member. Jika eh, ada yang namanya premium member, premium member juga dapat dicapai dengan akumulasi 500 pipi. Nih, personal volume dalam satu bulan pembelanjaan pribadi dan order selanjutnya sudah bisa haknya diskon hak dengan hak diskonnya sebanyak 35 persen ya. Kemudian dapat membeli produk di kantor Herbalife dengan diskon 35 persen untuk seterusnya tidak akan turun lagi ke 25 persen atau dengan kata lain seumur hidup ya. Order 500 PP ini bisa digunakan untuk akumulasi meraih hak, meraih hak diskon 50 persen. Wah oh, keren nih. Nah, setiap pembelian produk langsung ke kantor Herbalife atas nama dan ID Anda sendiri akan terhitung sebagai akumulasi untuk peningkatan hak diskon Anda. Secara otomatis terdapat program selama tiga bulan tanpa biaya registrasi. Wow, oh, luar biasa ya. Nah, ada PPIP member dengan hak diskon 35%. Caranya yaitu melakukan satu kali order senilai 500 PP. pembelian langsung ke kantor Herbalife dengan diskon 35%. Ah, dapat apa aja nih untuk dapat hak diskon 35% ini. Nah, teman-teman akan mendapatkan 9 sek dengan 3 paket booster ya. Dan ini ada 519 pipi. Total dengan harga ecernya 13.829.000, tapi kalau teman-teman mengambil hak diskon 35% cukup membayar 9.436.000 saja. Berapa hematnya? hematnya sebanyak 4.393.000. Wow, dan ingat ya, diskon 35% ini berlaku seumur hidup dengan free class diet selama 3 bulan atau 9 kali kelas ya. Nah, contoh produk untuk 500 PP dengan diskon 35% selamanya ini. Wow, banyak sekali ya teman-teman bisa programnya secara maksimal nih ya. Oke, okay. boleh di screenshot. Nah, contoh yang kedua nih. Program hemat 3 bulan diskon 35% dan selamanya. Harga normalnya ada 12 juta 587.500. Dengan diskon 35%, teman-teman cukup membayar 8 juta hematnya 4 juta. Ya, ya contoh satu, hematnya tiga ribu ya, 4 juta tiga ribu. Yang kedua, hematnya 4 juta. Nah, ada daftar harga nih. Ada daftar harga retail, ada daftar harga teman-teman yang sudah member 35%. Boleh di screenshot. Nuhun atuh. Nah, program VVIP itu seperti apa? Teman-teman akan melakukan tiga kali kelas basic, tiga kali kelas advanced, dan tiga kali turbo booster. Nah, VVIP ini dilakukan selama 90 hari. Kenapa harus 90 hari? Nah, ya, karena untuk menciptakan kebiasaan itu dimulai dengan eh, program intensif selama 10 hari. Karena setelah 90 hari teman-teman akan menjadi kebiasaan. Jadi kesananya mah lebih nyaman programnya ya. Hmm. Nah lanjut lagi nih. Nah, testimoni salah satu lulusan dari diet online ya. Turun sebanyak 19 kg. Wow, keren sekali ya. Kemudian ada Mbak, eh, dari dunia slim ada Mbak Husnul langsing turun 10 kilo. Wah, wow, luar biasa ya. Kemudian ada eh ada yang turun 18 kilo dan turun 20 kg. Ya, hasil setiap individu bervariasi. Nah, kemudian dari dunia slim ada turun berapa kilo nih ya? 10 kilo nih. Yang Masnya ini turun 9,5 kg. Wah, luar biasa ya. Nah, ada lagi Wow, dari 98 sekarang 89,3. Wow, keren. Dan Kak Agnes, pet loss-nya eh, dari 121 sekarang. Jadi, pokoknya pet loss-nya 40 kilo. Wow, luar biasa. ya Keren, keren banget. Nah, kemudian ada yang loss 9 kilo. Ada yang eh, dulunya 5L, sekarang L. Wow, keren ya. Nah, ini ada yang turun 16 kg. Nah, lanjut lagi, turun 21 kilo. Kemudian Masnya ini turun ya. Nggak ada ininya, Nggak ada kisahnya, kisahnya. Enggak ada keterangan tapi wow dari bodinya turunnya banyak pasti ya. Nah, promo PPIP. ada hadiah blender portable. Ayo silakan di screenshot. Nah, Peraturannya ada di e-book ya. Demi kelancaran kelas diet online, peserta wajib menaati peraturan yang berlaku. Satu, produk yang dikonsumsi selama program harus produk resmi yang didapatkan melalui Coach Dunia, ya, Coach Mesra ya yang mengundang teman-teman. Kemudian konsultasi privat hanya boleh ditanyakan pada coachnya masing-masing, karena coach anda yang paling mengerti riwayat program anda. Jadi meskipun banyak coach yang membimbing teman-teman, tapi untuk lebih intensif teman-teman hanya boleh berkomunikasi e, melakukan e, ini ya. E, Sharing-nya dengan coach pengundangnya masing-masing. Nah, sesi edukasi adalah jantungnya dari kelas diet. Peserta diharapkan aktif dan boleh bertanya pada coach lain pada saat edukasi di grup. Ya, jadi saat edukasi manfaatkan apapun yang ingin teman-teman tanyakan. Peserta yang tidak dibenar, peserta tidak dibenarkan mendapatkan tambahan produk selain dari coachnya sendiri, ya. Dan produk Herbalife yang diperoleh dari teman, saudara, sahabat dan lainnya bukan merupakan tanggung jawab kami, ya. Jadi tanggung jawab pengundang anda adalah apa yang tem, apa yang anda beri, beli gitu ya. Apa yang anda programkan dengan coachnya. Jika di luar itu anda membeli selain dari ke, selain kepada coachnya itu di luar tanggung jawab kami para coach, ya. Coach anda langsung gitu. Jadi teman-teman hanya berhak membelinya kepada coachnya langsung. Nah, jika poin keempat terjadi, maka kami sebagai coach yang memprogram saat ini melepaskan tanggung jawab dalam mengcoaching anda. Sehingga kami memohon kepada semua peserta untuk menjalin kerjasama yang baik dengan coach uh, supaya program bisa berjalan dengan nyaman dan bisa mencapai body goal yang anda inginkan. Ya. Nah, program akan dimulai pada bulan pada Tanggal berapa nih berarti? Besok ya? Eh uh, 12, 13, 14 berarti. Atau tanggal berapa nih? Saya hari ini belum lihat jadwal nih ya. Tapi nanti diumumkan ya, nanti diumumkan uh, akan dilaksanakan kapan nih kelas booster ini ya. Oke, okay. terima kasih sudah hadir. Ya, sekian edukasi malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan kepada coach pengundangnya masing-masing atau boleh di grup edukasi, ya. Oke, okay. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Coach unek, gimana ngeluarinnya? Oke okay, ya. Alhamdulillah, edukasinya sudah selesai nah iklan dulu ya, oke okay, auje gimana keluarnya, wajahnya gimana keluarnya Aku kumaha keluarna untuk biasa. Abil mau badai lebat atau san? Atau san? Atau ada udah mau jam sembilan. Udah dari tadi atau Oke, okay, Sorry, ini dona telepon kira anak nih karek beres. Aku gimana ngeluarinnya? Eh, uh, stop share teh. Tahu ini aja. Ya yeah, sama AUJ aja ini nggak bisa. Iya teh Teome keren terus biasa share-sharean. Tuh Iya. <laughs> Alhamdulillah sudah bisa. Eh, hey, Auje maaf ya, ini tadi nggak jelas aku yang naranginnya. Keren banget. Mana ya rekaman mana tuh? Abi tuh ninggalin Ada. Ya ada berapa yang. Cuman dua um... hari ya. Oh, besarnya dua hari. Apa itunya rekamannya? Oh, hanya dua hari saja. Yes. Ya, Karena nanti harus diulang lagi eh di maksudnya rekamannya jangan tersebar iya iya <laughs> eksklusif Benar mm -mm, benar. <tuh> tadi kok nggak ada nutrisinya apa kelewat ya yang mana F1 checknya nggak kelewat tadi aku kan udah sering di basic F1 main oh, iya. dibahas iya iya ya oke bunda ikut bun Gas, yes, kita Bunda, booster Bunda ya, Bun. Bunda, Bunda ya, ayo. kita gas booster. Gas kan, gas kan, guys. Ayo, siapa itulah kita merapat ke Sumedang, Bunda. Sok atuh, irahat eh. ya. Sok terus bersemangat. Ya. Betul. Eh, uh, Klu-klu nih, Auje, Bunda, kita gitu, pengen punya tim, gimana masukannya. Tuh, Bu Yayu, Bu Yayu, aku pengen... Jadi, Bu Yayu, ini uh, seorang guru, Bunda. Kalau menanyakan alasan kenapa menjalankan herbalife, kenapa Bu Yayu menjalankan herbalife? Sering-sering dong, Bu Yayu. Sering-sering dong, Bu Yayu. Eh, hey, loading, Bu Yayu. Eh, hey, Bu Yayu ditaruh sekadar ngelelep. <tuh> Kumaku, makumaha. Kuma Ya, Buk kan Bunda juga ]nya. sama ya. Freelance. Freelance. Eh, ya freelance. Herbalife-nya gitu maksudnya. Siapa Bunda Cice? Uh -uh, Masuk. Ada masukannya buat ya. Bunda Cice nih. Bunda Cice kegiatannya apa? Bisa, bisa oh. ya. Freelance justru. <laughs> masukannya kalau yang baru apa lagi ya? Kalau freelance itu kan berarti punya... Temen di pekerjaan gitu kan punya banyak yeah. relasi, justru itu teh jadi kesempatan buat kita buat sharing ke orang-orang daripada yang nggak kerja, biasanya bingung kemana gitu ya. Hmm. Gitu bisa buat sharing-sharing ya, Bunda. Itu yes. terdekat berarti itu, Bun. Oh. Mantap, Bun. Nah, ini teh ya, sebetulnya ada senior Bunda nih, Teh Nur Hayati. Ini sebetulnya supervisor. Beliau ini lagi magang di kelas mesra, ayo, tenor, nongol, nunu, tante. Ayo sharing, tenor latar belakangnya apa? Buka kamera tapi ya. Ah, sok biarin eksklusif ini mah buat cici, bunda buat bunda cici ya. Yes, makasih. Mm gimana latar belakang latar belakang saya gimana maksudnya? ya kenapa kan punya usaha tuh gede ngapain ngajalin dijalanin herbalife apa yang bikin Tenor eh, bersemangat gitu sekarang sudah menjadi supervisor gitu. Kalau saya sih lebih ke kesehatan ya jadi lebih semangat kayak gitu biarin lebih mengkonsistenkan diri jadi akhirnya terjun ke sini awalnya <laughs> Jadi, dari untuk kesehatan pribadi ya iya kesehatan gitu tapi karena e, konsisten itu adalah butuh butuh waktu yang sangat sangat panjang akhirnya kesinilah saya masuk begitu hmm. pak comeng keren, keren. mantap mm -mm, tubuh Ya sama mungkin awalnya juga pecinta produk kayak bunda ya kagusur mm. menjadi supervisor itu karena di bawahnya banyak yang sama pecinta produk nih teknur juga ya. Nah mudah-mudahan aja ya bunda ya semangat semangat berdemo. Amin. Mm -mm. Soalnya ada kisi-kisi buat bunda nih harus ngapain <laughs> Abah Uyut berarti? bunda maka audit teh. dong. Iya gimana teh diulang punten. Uyut yang ganteng kalem. <laughs> Masya Allah. Kasih ini wajangan atau bunda harus gimana gitu? Us. Wajangan. Sudah pagi ini loh. udah ya. Sudah <laughs> keren pokoknya mah. Bunda Cici mau terus terang. Ya. <laughs> Jawabannya. <laughs> Suka begitu, Auje. Masih merintis, Auje. bunda juga. Luar biasa, pokoknya. Uh, di sela-sela kesibukan. Kesibukan bunda luar biasa, kan. Lahir calon-calon, nih. Amin amin, tetap, amin, amin. Amin, amin, amin. Uh, jangan, jangan. Jangan tuh, asal-asal tuanya. Ini tips, sebenarnya. 90, ya, sembilan puluh sembilan hari berarti Bunda atau setiap bulan itu ya belum. Eh, udah Bacaan. ya pun Juli belum. Juli pertengahan Juli Agustus September, Juli dua. Nah, ini kan sembilan puluh hari. Eh, sembilan tiga puluh hari uh, mau masuk sembilan puluh hari ya? Paling eh, uh, berikan apa istilahnya teh. Eh, uh, kalau kalau Pak Faisal mah langsung ya lima tahun pertama coba dulu di Herbalife. Tapi, eh, sembilan hari pertama kita menjalankan dengan serius, ya, eh, uh -huh. benar-benar meluangkan melakukan herbalife-nya gitu. Apa sih ngelakuin herbalife-nya? Misal ngomong tentang herbalife-nya, atau ngundang ke HOM-nya. Jadi, setiap harinya tuh, ada target 10 orang aja buat kita bagikan, mau online, mau offline, pokoknya eh Uh, kita kalau misalnya udah termasuk uh, bicara tuh ya sampai keluar harga gitu itu baru baru kehitung gitu ya itu untuk yang prospek customer kalau prospek uh -huh. HOM berarti kita uh, berhasil ngajak hadir di HOM itu sederhana sih Bun use where uh -huh. talk gitu jadi uh -huh. itu bicaranya tapi kan uh, dengan hasil program bunda sekarang Udah update lagi nih, timbangannya. Uh, sekarang ada penurunan juga, Alessandra. nah paling bikin ini. Fotonya itu penting banget. Nanti, hmm. kalau itu mah, nanti bicara sendiri gitu. Kalau hasil dari uh, keceriaan Bunda lebih hmm. positifnya, Bunda itu tuh jadi penilaian orang gitu ya, menariknya herbalife tuh. terus kalau misalnya bonus turun bad badan itu jadi nilai plus gitu. Plus. Mm -mm. Nilai plus. <laughs> 90 hari dapetin hasil terbaik, Bunda. Hmm. Amin. <laughs> Semoga dengan ikutan booster lagi bisa lebih lebih semangat. Iya, Bunda tuh. Bunda oh. kemarin mak. waktu dulu juga sehari sekilo lin turun kan. <laughs> Mantap, Bunda. Dari 89 ke berapa? Apa? enggak 84 empat, uh, 84, tuh kilo, hmm, keren, 5 lima, teh, lima, lima kilo, ah, booster, mantap, booster, hmm, so, semangat lagi booster, jadi gini karena mantap. ada karena ada yang di bawah bunda yang memang uh, pengen hasil, hasil terbaik ngelihat produk nutrisi terbaik ya produk nutrisi kita yang berarti hmm. kita kan yang jadi eh uh, Role modelnya kan kita ah, si bunda. Hmm. Anggaran lain nanti akan ada bahasa gitu, gitu kalau kita belum hmm. maksimal hasil produk. Hmm. Semangat, bunda! Semangat, eh. ya? Semangat, semangat. Ya. semangat. Hmm. Hmm. oke. Okay, semuanya, Siap. izin ya. Hari ini okay. cukup sampai di sini, ketemu besok ya. Di D4, okay. tetap dengan semangat ya, bunda. Jangan Makasih lupa, buat baru aja ke kelas. Basic Siap. ya, persiapan, okay. persiapan bun, oke, okay. oke, okay, makasih semuanya, ya, dadah semuanya, nunggu ya, nanti ya, Bunda, nuhun Bu Ayu, tempel nunggu, sarang, yo. sarang yo. Keren, Pak. Bapak Om juga telat. Oh, karena keren weh, Tenang lagi kan. oh, aduh, baru. Bunyi mam, bunyi mam. Pas loh, waduh, baru kill atau we bahasa rarengges mah tengarti <tuk _an> atuh ah maksudna naon. Jadi kan harus mencoba, muter dicoba. Heeh, yang kayak gitu, we we pesanan kreasi data di channel-nya. Ada yang sereseran. Padahal ujian di situ loh. Antep kecing di tinggal. Di mana? Ini mak maksudnya tetap perhatiin. Aku mah ya di Nggak aja, sama di ospek. Ya di ospek. Tapi ya emang tak tadi. Tak tadi nyari-nyari, aduh kumaha, aduh kumaha. Udah masuk ke situ TAUJ, udah buka Zoom. Udah buka Zoom, kayaknya mah udah udah keklik ya ku TTT. Sekali, cuman udah bingung udah udah tampil hijau ih naon kieu gitu. Ya, mau pake laptop eta HP, HP, Dariilling, HP, HP. HP. Udah dihosin sama Uje. Oh, Terus nya abi bahasa eta tuh dihoskeun. Iya enggak bukan host ,まあ mah enggak bisa share screen. itu Heeh. Ya. Nuhun hari ini ilmunya Uje luar biasa. Go ini ya sepuluh baru. level. Amin. Bu Yayu udah dapat penginapan? Cenah udah, cenah. <laughs> Cuk sih, Bu Tris. Belum. Teme udah? Iya, belum, belum. Ya nanti nelpon lah. Ya udah m ya, nanti dadah Assalamualaikum Nuhun Nuhu Ya, ya, ya. nanti di grup. Ya. Dadah. Waalaikumsalam, dadah. Nah.